Halo Mams, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Ali Loves Mam. Oke deh teman-teman semua, jadi ini pagi hari ya, sekitar jam 4 pagi saya sudah bangun. Jadi di sini saya mau mempersiapkan sarapan pagi buat keluarga saya sebelum saya berangkat ke kantor ya teman-teman. Jadi pagi ini rencananya saya mau bikin nasi uduk ya teman-teman. Karena request dari anak-anak, katanya minta dibikinin nasi uduk untuk sarapan pagi. Dan ini saya mau nyuci berasnya terlebih dahulu. Di sini saya pakai 3 cup ya berasnya untuk bikin nasi uduknya. Oke deh teman-teman semua, jadi ini terlebih dahulu berasnya saya cuci ya teman-teman biar bersih. Dan di sini saya nyuci berasnya 3 kali ya. Untuk lauk dari nasi uduk ini nanti saya mau bikin telur balado sama bihun goreng ya teman-teman. Dan nanti saya juga di sini mau goreng ayam ya buat anak-anak. Oke deh, Mams dan teman-teman semua, di sini saya sudah selesai nyuci berasnya. Dan untuk nasi uduknya saya cuma pakai 2 santan kara, 1 serai, terus dikasih daun salam dan daun jeruk ya. Dan di sini saya juga nambahin kaldu jamur dan garam secukupnya. Oke deh teman-teman semua, untuk masak nasi uduk kali ini saya pakai Magic Warmer Plus dari Miyako yang seri MCM508SBC ya teman-teman. Dengan panci nonstick nanoal dan dengan teknologi etching menjadikan lapisan anti lengket tidak mudah mengelupas dan lebih tahan lama. Magic Warmer Plus Miyako yang seri MCM508SBC ini juga mempunyai teknologi termostat loh teman-teman, yang membuat nasi kita tetap hangat, tidak kering dan tidak mudah basi, serta mempunyai fungsi yang 3-in-1 untuk memasak nasi, menghangatkan dan mengukus. Oke deh teman-teman semua, sekarang yuk kita mulai ya masak nasi uduknya. Untuk takaran airnya kita sesuaikan saja seperti kalau kita masak nasi biasa ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 2 buah santan. Di sini saya menggunakan 2 buah santan kara ya teman-teman. Nah ini dia, saya lagi masukkan santannya. Dan kemudian jangan lupa diaduk ya, biar santannya merata dengan airnya. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu jamur dan garam secukupnya ya teman-teman. Dan juga nggak lupa dimasukkan daun salam, daun jeruk, serai dan juga laosnya. Kemudian kita masak. Oke deh teman-teman semua, kemudian saya lanjut mau bikin telur baladonya ya.
Di sini saya terlebih dahulu ngupas telurnya. Mohon maaf, ini telurnya agak bopeng-bopeng ya teman-teman. Soalnya saya kesulitan ini pas ngupas telurnya. Kok ini pada lengket-lengket gitu teman-teman di cangkang telurnya. Kira-kira teman-teman semua ada tips tidak? Gimana caranya supaya kalau pas kita ngupas telur itu telurnya enggak lengket-lengket gitu teman-teman di kulitnya? Bisa ya komen di bawah. Terima kasih. Dan ini untuk bumbunya, di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih ya. Nanti ditambahin cabai keriting dan cabai rawit ya teman-teman. Di sini saya terlebih dahulu ngupas bawang merah, bawang putihnya ya. Untuk bawang merah, bawang putihnya kita sesuaikan aja ya, secukupnya aja. Dan ini untuk bawang merah, bawang putihnya mau saya cuci dulu ya teman-teman terlebih dahulu. Dan kemudian ini mau saya blender aja untuk bawang merah, bawang putihnya, terus cabai keriting, cabai rawit serta tomatnya biar cepat ya. Ini lagi mager buat ngulek manual, jadi biar cepat kita blender aja deh ya. Dan kemudian untuk bumbu halusnya ini kita gongso terlebih dahulu. Di sini saya juga nambahin terasi tadi teman-teman satu buah, dan kemudian masukkan juga kecap, kaldu jamur, garam, gula secukupnya ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk, kemudian kita koreksi deh rasanya. Di sini saya juga tadi nambahin sedikit air ya teman-teman. Kalau misalnya dirasa sudah oke, kemudian kita masukkan deh telurnya. Dan sambil menunggu menunya matang, jadi di sini saya beberes sedikit ya. Untuk wadah bumbunya ini saya kembalikan ke tempatnya ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, alhamdulillah ini untuk nasi uduknya udah matang ya. Jadi nasi uduknya ini wangi banget teman-teman. Dan ini untuk pancinya anti lengket ya mams. Dan ini juga untuk balado telurnya sudah jadi. Sekarang kita tempatkan ya di wadahnya. Oke deh teman-teman semua, kemudian di sini saya lanjut mau masak bihun gorengnya ya. Untuk bihun gorengnya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan saya kasih kemiri sedikit. Kemudian ini saya gongso sampai harum, dan kemudian tambahkan juga telur dan bakso ya. Kemudian jangan lupa untuk masukkan bumbunya juga. Di sini saya kasih kecap, kaldu jamur, garam dan gula secukupnya ya teman-teman. Aduk-aduk dan juga dikoreksi rasa. Dan kemudian masukkan bihunnya ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini saya masukkan sawi hijau. Kemudian diaduk-aduk sampai matang. Dan itu di sebelahnya saya mau goreng ayam ya, karena kebetulan juga saya masih punya ayam ungkep di kulkas. Jadi sekarang aja deh ya saya goreng. Dan di sini saya mau goreng ayamnya terlebih dahulu. Untuk minyaknya saya kasih tepung terigu ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya digoreng dia nggak muncrat-muncrat gitu minyaknya teman-teman. Dan di sini saya udah goreng ayamnya ya. Kemudian kita tunggu sampai mateng. Oh iya teman-teman, Miyako lagi mengadakan kompetisi masak loh bareng salah satu kontestan MasterChef Indonesia. Keren banget kan? Kompetisi masak Miyakonya diadakan mulai tanggal 2 Februari sampai 2 April 2022 teman-teman. Terdapat hadiah menarik buat para pemenang. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik pengen ikutan, bisa nanti cek Instagramnya Miyako ya. Untuk linknya nanti saya taruh di description box ya.
Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk sarapan paginya sudah selesai. Ada telur balado, ada bihun goreng, dan ada ayam goreng. Dan kemudian saya lanjut mau beberes dapur. Ini dapurnya juga berantakan. Sama nanti sekalian mau nyuci piring ya. Kita 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 이나 맞다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이렇게야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝. Oke deh teman-teman semua, kemudian di sini saya lanjut mau bukain gorden ya, karena ini udah jam 5:30 pagi, jadi sekarang aja deh dibukain gordennya dan juga jendelanya ya, biar nanti udara pagi bisa masuk deh ke dalam rumah. Oke deh teman-teman semua, kemudian ini lampu terasnya saya matikan ya. Dan kemudian di sini saya lanjut mau beberes area ruang keluarga. Jadi saya itu punya kebiasaan ya teman-teman, sebelum berangkat ke kantor rumah sudah harus bersih. Kira-kira teman-teman di rumah juga ada yang samakah dengan saya, sebelum berangkat ke kantor rumah juga harus bersih? Bisa ya komen atau sharing di bawah. Terima kasih. Dan ini meja belajar serta meja kerja saya lumayan berantakan ya. Jadi sekarang aja deh mau saya beresin. Jadi tadi malam itu saya belum sempat ya teman-teman untuk beresin buku-buku ini karena capek banget. Jadi saya kerjakan pagi aja deh ya. Dan ini untuk mejanya juga sekalian aja saya lap-lap ya biar bersih. Jadi kalau ada bekas-bekas makanan bisa segera dihempaskan ya teman-teman. Dan ini untuk kasur di depan TV juga sekalian mau saya tebahin ya. Dan untuk pagi ini untuk kasur dan karpetnya gak saya lipat ya teman-teman, cukup saya tebah-tebahin aja karena waktunya juga sudah mepet. Nanti kalau misalnya saya gulung kasur dan karpetnya takutnya waktunya gak cukup ya, bisa-bisa saya berangkat ke kantornya telat deh. Oke deh teman-teman semua, kemudian saya lanjut ini nyapu ya. Ini lantainya juga lumayan ngeres, banyak debu-debu gitu. Jadi sekarang aja deh disapu. Alisa sudah bangun dia. Hari ini adalah jadwalnya adik Alisa dan kakak Akila berangkat pagi ya. Ini kakak Akilanya belum bangun. Dan ini adik Alisa mau saya suapin dulu ya teman-teman buat sarapan paginya, karena kalau misalnya pagi itu anak saya masih malas-malesan ya untuk sarapan pagi. Jadi di sini saya suapin aja deh ya. Hari ini jadwalnya
kakak Akila dan adik Alisa untuk vaksin kedua ya. Jadi insya Allah rencananya hari ini saya mau menemani anak-anak untuk vaksin kedua. Dan ini kita sudah on the way ya, kita sudah di jalan. Ini saya dan anak-anak sudah berada di sekolahnya kakak dan adik ya teman-teman. Tadi saya absen dulu di kantor, kemudian minta izin sama atasan saya. Dan ini kemudian lanjut untuk menemani kakak dan adik vaksin kedua ya di sekolahannya. Oke deh teman-teman semua, jadi ini adalah situasi di sekolahnya anak saya pada waktu mau vaksin kedua ya teman-teman. Di sini itu kakak dan adik deg-degan mereka ya karena mau disuntik lagi untuk vaksin kedua. Dan ini dia kakak Akila sama adik Alisa, saya ajak ya untuk bikin video biar gak begitu tegang. Dan ini sekarang saatnya mereka antri ya untuk ditensi dulu ya. Kenapa? Apa? Enggak tahu. Enggak apa-apa. Dan yang pertama kali ditensi di sini ada Alisa ya teman-teman. Untuk kakak Akila ada di sebelahnya. Kalau ada Alisa dia enggak begitu takut teman-teman. Dibandingkan sama kakaknya. Nah, ini dia kakak Akila. Kakak Akila dapat giliran di tensi ya. Jadi kakak Akila ini dia udah deg-degan banget teman-teman. Takut banget dia mau divaksin. Oke deh teman-teman semua, ini sekarang waktunya Akila Alisa untuk disuntik vaksin yang kedua ya teman-teman. Di sini Akila Alisa minta dipangku sama bundanya, katanya takut ya mau disuntik vaksin. Dan itu ada Alisa tegang banget dia pas disuntik ya. Dan ini kakak Akila juga tegang ya pas disuntik vaksin keduanya. Oke deh teman-teman semua, sekian dulu ya video Alilas Mam hari ini. Semoga video saya bisa bermanfaat walaupun sedikit. Dan mohon maaf kalau videonya masih banyak kurang-kurangnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.